Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Bangkitkan semangat membaca buku guna mengenalkan dunia literasi pada masyarakat. Salah satunya dengan cara mendatangi langsung ke tempat tongkrongan. Merupakan langkah Perpusda Sumenep Madura membangkitkan minat baca masyarakat. Mengenalkan dunia literasi pada masyarakat merupakan hal penting untuk menumbuhkan minat baca. Salah satunya seperti yang dilakukan perpustakaan daerah di Sumenep Madura yang memiliki cara sendiri seperti mendatangi tempat tongkrongan kopi. Terlihat sejumlah warga, bahkan para kiai dan tokoh masyarakat juga ikut serta dalam membaca buku dan juga memilah-milih buku. Salah seorang kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Saleh, pengasuh pondok pesantren Matoliul Anwar Putri Kepanjin, mengaku sangat mengapresiasi langkah tersebut dengan mendatangi warga secara langsung. Sebab dengan membaca, warga bisa mendapatkan referensi pengetahuan yang lebih luas. Masyarakat memang perlu dikenalkan dengan referensi bacaan. Karena kemajuan teknologi sangat berpengaruh kepada pemahaman-pemahaman masyarakat untuk lebih mengedepankan dirinya menatap situasi saat ini dan sekarang. Di referensi itu diperlukan oleh masyarakat pastinya menjadi acuan, jangan hanya kepada pemahaman-pemahaman ilmu yang diperoleh dari abah Google ya, kiranya. Sementara Syaiful Bahri selaku kasih pelayanan Perpusda mengatakan upaya mendatangi warga secara langsung semata agar warga tidak sekedar nongkrong saja, tetapi juga ada sebuah pengasahan intelektual yakni dengan membaca. Jika ngopi cuma bukan sekedar cuma ngopi, jadi kita memberikan kepada masyarakat untuk kita membaca buku. Jadi kita baca buku dan kita bisa berkumpul di sini, kita Voice of Islam. Jadi tentang berdialog, berkomunikasi, menanyakan sesuatu hal-hal kepada Bapak Kiai yang ada di sini. Jadi kita bermanfaat waktu di pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Selain menyasar para warga, target utama Perpusda Sumenep yakni para pelajar. Sebab akibat wabah COVID-19, siswa dinilai lebih banyak mengkonsumsi gadget daripada membaca buku. Maka dari itu, langkah literasi akan terus dikembangkan dengan nuansa yang mudah diterima masyarakat. Wildan Lipu Prasasti, JTV.